Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moj Kijal. Kawan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan hunting kembali, yaitu di daerah Lakbok, Ciamis, Jawa Barat. Meskipun spot ini berada di Jawa Barat, tapi spot ini berada di Daup 5 Purwokerto ya. Jadi spot ini berada di antara stasiun Langgen dan stasiun Mawung di Jawa Tengah. Nanti di sini saya akan menyegat beberapa kereta mungkin dari arah Bandung sana. Dan di belakang sana itu saya di sana ada spot ya lumayan ada tikungan. Nanti saya akan coba mengabadikan dari atas sana. Atas tanggul sana. Mudah-mudahan spotnya nanti bagus ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe tentunya supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video tentang kereta api unik rupanya. Oke, kalau sudah kita langsung saja lanjut ke videonya. Nah, jadi spot yang saya maksud itu adalah di atas sana, di atas tanggul. Dulu saya sudah mencoba hunting di spot itu, tapi dulu sayangnya kehalangan sama pohon di sini. Nah, tapi pohon di sini sekarang sudah pada ditebang ya, jadi sudah lumayan cerah gitu, sudah caang. Dan nanti akan melangsung ke spot sana tuh, ke tikungan sana. Oke, kita langsung saja naik dulu ke sana, ke atas tanggul. Nah, oke kawan, jadi ini adalah spot yang saya maksud. Spot ini berada di petak antara stasiun Langgen yang ada di sana dan stasiun Melawung ya. Di Jawa Tengah sana, jadi ke atas sana tuh ke arah Jawa Tengah, ke arah Jogja, dan sebaliknya ke sana ke arah Bandung, ke arah stasiun Langgen, sana stasiun Banjar ya. Nah, di sini juga saya memakai satu HP lagi buat nanti nge-shoot. Di sini cukup lumayan bagus, spotnya menikung, dan di sana juga ada yang bakar gitu ya, jadi kelihatan ada asap. Dan nanti sebentar lagi ada kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan nanti akan melintas di tikungan ini. Oke, kita tunggu saja. Suara S35 nya sudah terdengar. Sebentar lagi KA Lodaya dari Bandung. Nah, lokomotifnya sudah kelihatan. Lodaya dari Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Okupansi penumpangnya cukup ramai di weekday kali ini. Jadi yang lumayan banyak itu di ekonomi ya, di ekonomi premium di belakang. Oke, kalau Lodaya hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Kalau Lodaya dari Bandung. Nah, lokomotifnya sudah kelihatan. Nah, setelah KA Lodaya ini melintas, di sini nanti saya akan menunggu kereta api rajanya jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis 6 ya. Sama dari Bandung ya. Dari Bandung nanti akan melewat juga di sini. Oke, kita tunggu saja nanti kereta api Argo Wilis 6 di spot ini. Sebentar lagi KA Argo Wilis. Nah, di sini sudah muncul KA Argo Wilis dengan lokomotif CC 206. Oke,
KA Argo Wilis 6 dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nanti kereta api ini akan berhenti lagi di stasiun Hoya mungkin ya. Mantap, tadi menggunakan lokomotif CC206 Depo Induk Cipinang ya, CPN dari tulisannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya dapat menghibur bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.